Rumah kosong gitu. Ada orang ini. Ada orang ya. Sewa. Sewa. Berarti ini dua pintu, Pak. Iya. Asal api dari mana? Itu yang enggak tahu. Itu sendiri yang di rumah, dia enggak tahu. Waduh. Ada korban jiwa, Pak? Mungkin listrik. Oke, untuk sementara dugaan api katanya berasal dari korsleting listrik kompor kok. Jadi rumah ini ditempati sama ibu, dia tinggal sendiri kebetulan yang lainnya pergi ke rumah ini. Sementara masih dikenakan korsleting listrik. Dan sementara. Oke bang ya, thanks ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini posisi di Arjoman di mana ada kejadian kebakaran yang menghanguskan dua rumah sekaligus. Dugaan sementara kejadian kebakaran ini karena akibat korsleting listrik hubungan pendek. Kalau untuk korban, belum ada, nggak ada sama sekali, nggak ada, alhamdulillah. Dan kalau lumayan lah, lumayan banyak. Makanya kebakaran ini rumah kosong awalnya, kosong. Nah, karena akses jalannya pun sempit, jadi tim pemadamnya
nggak bisa masuk langsung, jadi agak susah lah karena aksesnya jalannya tadi. Nah, terjadinya kebakaran tadi sekitar jam 5:30. Oke, nah, ini jalan yang terjadi sama kawan-kawan yang aku ceritanya, kita hindarilah kebakaran sebisa mungkin karena mengalami turbin besar. Pesan saya tetap waspada dan hati-hati terhadap arus pendek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.